Pemirsa, rencana pembangunan stokpil batubara yang berada di Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Tlanepura, mendapatkan tanggapan dari DPRD Kota Jambi. Persoalan pembangunan stokpil batubara yang berada di Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Tlanepura, yang beberapa waktu lalu mendapatkan penolakan dari masyarakat sekitar wilayah tersebut, masih menjadi persoalan hingga saat ini. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi, Junedi Singarimbun, mengatakan bahwa persoalan PT SAS tersebut harus segera diselesaikan oleh pemerintah Provinsi Jambi, dikarenakan itu merupakan wewenang pemerintah Provinsi Jambi. Namun mengenai wewenang wilayah Kota Jambi, Junedi Singarimbun menyebutkan bahwa persoalan pembangunan stokpil tersebut juga ditolak oleh pemerintah Kota Jambi. Provinsi ya diselesaikan sama provinsi, supaya jangan nanti timbul permasalahan di kota. Tentunya ada beberapa RT yang di wilayah kota, tentunya kita berharap provinsi segera menyelesaikan permasalahan PT SAS. Mungkin Bang, sesama anggota legislatif mungkin di provinsi apa pendapatnya? Ya kita minta juga DPR provinsi selain fungsi pengawasan juga cepat selesaikan. Sudah ada langsung dampaknya nanti permasalahan ini selesai atau tidak. Dan dari kita, berarti sampai saat ini tetap menolak, Bang, dari kita, Bang. Ya kalau dari kota, kalau berhubung dengan intek, kita masih menolak lah. Dia didirikan di atas intek intek yang di Auduri. Sandi, Cik TV, melaporkan.